kadange sorot srengenge wayahe wong nyambut gawe orang pada sore hutan pokok diterjang rata gagas rap peduli ana wong ngomong neng buri budalku golek rezeki ora nuruti gengsi kerja sing semangat boten pareng sambat urip neng donya kudu bakolan kuat. Ora guys, ki pada pagi hari padange sorot srengengene matahari iki guys pemirsa. Ki aku lagi di kolam iki guys, kolam ikane orang iki guys pemirsa. Kolam ikan iki sing biasane ditanduri wong-wong iwak nang kene guys. Ono iwak iki guys. Di sini kita mengambil pemandangan yang indah ya guys, yaitu srengengene matahari pada pagi hari guys. Ki kile guys, ana iwake lho, jentik-jentik guys iwake. Nang guys, iki ana iwake guys. Iwake ki kolam ikan ki guys. Aku nang gone kolam ikan milik orang ki guys. Ki di sana ki sawah guys. Srengengene matahari ki cukup sehat guys pada jam 8 pagi ini. Ini saya berada di tangkis jede oh my bestie ki guys. Sak mrono iki kolam ki guys. Ki termasuk iwak-iwak ya ono iki. Ono penghuninya ki guys. Pagi yang semangat guys, pagi yang semangat mengawali semangat pagi di hari yang cerah sekali guys bosku. Di sini menikmati pemandangan guys ya. Pemandangan pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Sak durunge gak mau mari senam guys. Mari senam. Senam pagi karo ndelok iwak-iwak. Iki kolame nang kene guys. Sing siji kene langsung nang kono iki. Nah iki kono iki ya kolam iki guys ya kene iki. Iki bangunan tua iki guys, bangunan tua. Iki aku bersandar nang ngene bangunan tua. Iki paling ya sing duwe tambake paling guys. Tambak cilik. Oke guys, maku-maku saya. Nangane ini guys dipenuhi tumbuhan pisang di guys pemirsa. Kita cari apa ya guys di tumbuhan pisang ini. Ini wadem ini guys. Sini ini banyak tumbuhan pisang. Nah ini termasuk ini. Jadi ini pada yang selengkrah. Ini tanduran apa ini guys? Ini pepaya ini guys. Nah ini kok jenis tebu ya. Tapi kok ini lalangnya dawa-dawa guys ya. Kurang dibabat. Ini cara di dadak sawah ini enak guys. Gede nih guys. Wadem. Ini saya tempat ini adem guys ya. Adem ini. Adem sekali. Nah, ini kali guys. Kali. Nah, sebelah kono iki sawah apa? Tambak iki guys. Tambak. Tambak. Ada bapak apa? Ya apa? Iku golek gambar, Pak.
Oke, tambal TikTok. Oke. Kacemu pun deh, Pak. Olahraga. Hah? Olahraga. Olahraga. Oke, Pak. Ada Bapak Egas. Lagi iki paling petani, guys. Bapak petani sing lagi nang sawah iki. Olahraga jarene. Kilo guys, ono wak enak enak guys, ono wak ini ki, wow ki guys, ono gedang ya guys, apa gedang, kilo guys, ketepoke pisang, ada ketepoke pisang, wow ki pisang goreng mateng ki guys, nah. Ini pisang kurang mateng iki. Pisangnya akeh, guys. Oh, ketemu bapak ngene. Bangun. Napa? Kek ade dibangun. Mboten. Ketemu bapaknya mana, guys? Oh, iki adem iki, guys. Oh. Iki wit-witan iki. Oh, iki lho gedang. Oh, gedang ketemu gedang mana? Oh. Gedangi guys, sak merono iki, oh gedang tok iki guys, oh gedang tok, sak merono kui, apa ya kamu muter ya, bar nang kono, rono mah rono ya, bapaknya bingung gak mau, gue gak lihat apa mau. Ini ki manas nanggone seringnya matahari pagi ki sehat guys pemirsa. Panas kan? Ki jam boluan itu, jam bolu isu. Jadi pas sehat-sehat teh terik matahari guys, sehat muncul. Lenggus ya guys ya. Misal nunggu nunggu nengi sore apa iki? Wet srikaya kaya iya srikaya. Kalo guys ya nunggu nengi sore wet srikaya guys misal. Wes, terus wes guys ya, jika mau aku nangke nengi wes sopi lo guys, kayak jam setengah pitu. Sini nengi menikmati pemandangan. Kalau anak bapak yang ngaret gitu ya guys, bapak yang ngaret monggo pak ngaret ya guys. Ini paling singgungan wedus ini guys. Terus ya aku tak mulai disini guys, aku digolek bestie the best friend. Terus ngunai aja lali di subscribe, di like dan di komen guys ya. YouTube Udin Kangri. Titip salam dari Udin Kangri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.